Aduh. Ada ketombenya. Gila, rambutnya sampai nggak kelihatan ya, temen. Parah sih namanya. Oke, masuk teman-teman, jadi kembali lagi bersama saya Wika Radita, teman-teman, di channel Wika Radita YT. Oke, jadi apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan jangan lupa bersyukur. Oke, jadi buat kalian semua, terutama yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena kita bakal menuju 10.000 subscriber pertama di channel ini ya teman-teman. Oke, jadi hari ini seperti biasa saya bakal nge-reaction kutu-kutu lagi ya teman-teman. Tapi kutu kalian itu lebih ekstrem lagi ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang gak kuat, mending skip aja langsung ya teman-teman, karena channel ini khusus ditonton oleh orang-orang yang kuat mental gitu sih. Oke, daripada banyak bacot, langsung aja kita reaction ya kali. Oke, jadi slemen. Gila brody, kutunya semakin banyak ya teman-teman. Aduh. Ada ketombenya. Gila sini. Seperti biasa langsung dibersihkan ya teman-teman ini. Kutu-kutu ini membuat saya tuh kayak ngerasa overthinking gitu sih. Gila sih, oke. Aduh. Ini buat kalian semua yang gak rajin sampoan, oke. Mulai dari sekarang tuh sampoan minimal lah seminggu 2 kali ya teman-teman, oke. Biar gak ada kutu sebanyak ini gitu cuy. Karena dapat membuat kalian tuh insecure gitu cuy. Apalagi kalau kalian tuh punya kutu pas diliatin ngentot. Aduh, gak ngerti sebenernya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang punya kutu, mending jaga rambut kalian ya teman-teman, biar nggak ada kutu sebanyak seperti di video ini ya teman-teman. Oke, sangat satisfying sekali ya teman-teman. Oke, bus ini di leher saya ini sudah mulai kayak ada ngilu-ngilu gimana gitu. Udah bersih ya ini. Gila. Oke, jadi buat kalian semua yang bilang ini rekayasa itu fix, kayak itu memang benar ya teman-teman. Karena ini cuma video dibuat-buat semata buat kalian semua yang gak kuat gitu, oke. Itu aja sih, oke. Jadi kita tunggu dulu ya. Ini ada sedikit gangguan ya teman-teman. Biasa di kampung emang gitu ya cuy. Gila guys, kutunya sangat banyak sekali ya teman-teman. Langsung bersih, dibersihkan cuma menggunakan sisir rambut khusus kutu kali ya, okay. Pakai kuas cat, gila sini, okay. Oke, mungkin di belakang kamera ini ada tuyul ya. Oh, jadi kita lihat, wah rupanya ini udah bersih ya teman-teman. Cepet sekali ya teman-teman, oke? Gila, kutu beras ini kayaknya ini ya. Saya juga heran ini di mana dapat kutu sebanyak ini ya teman-teman. Demi kontennya, gila. Mungkin dia itu punya peternakan kali, saya juga nggak tahu. Kalau kalian pengen tahu, mending chat aja langsung, oke? Terima kasih ngentot. Kita ke next videonya ya, guys kan. Si otot kering dengan kutu yang sangat banyak ya, gila. Mau aja dijadikan model ya teman-teman. Aduh, seperti biasa di zoom dulu kutunya ya teman-teman, oke. Gila sini. Anjir. Gila. Sampai badannya kutunya, gila sini weh.
parah sih ya. Kalau ada orang, aduh pasti bakal di asingkan sama teman-temannya ya. Kita itu telinganya itu ditutupi kapas ya biar nggak kemasukan kudu ya. Masa sejagalan juga nggak tahu ya dia. Oke, seperti biasa langsung dieksekusi kutunya teman, dibersihkan gitu. Gila sini. Tapi ya kalau kalian punya kutu kayak gini, mending kalian tuh cek aja langsung ke dokter kali ya, biar lebih dapat penanganan yang intensif gitu. Anjir, intensif nggak tuh gila. Ini sedikit kata-kata saya ini sedikit lebih tidak sesuai ekspektasi teman gitu. Bro, kalau kalian punya kutu mending langsung disikat aja ya teman-teman, oke? Ngomong apa sih ya, oke? Nggak ada topik gini ya, nggak ada topik, kurang fisik, kurang asik itu saya ya teman-teman. Jadi kalau kalian merasa bosen dengan reaction-reaction yang saya bikin, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya cuma bisa nge-reaction video seperti ini ya teman-teman. Karena itu saya suka ngeliat-ngeliat video seperti ini. Jadi buat kalian semua yang biar gak salah paham di komentar gitu ya, oke? Duh, sudah sedikit bersih ya. Kita next aja ke next video, oke? Gila, bos. Gila, rambutnya sampai nggak kelihatan ya teman-teman, parah sih namanya. Aduh, bos, kutu beras sebanyak ini ya, saya juga nggak tahu ini dapetnya dari mana ya teman-teman, masih jadi misteri ya Ci, karena yang bikin konten ini nggak pernah memperlihatkan kutu ternaknya gitu. Anjay, ngomong apa sih ya? Dibersihkan dengan pakai tangan aja, ini sisirnya mana ini ya? Aduh, gila bos. Pakai tangan cuy. Kayak warga perindapan ya teman-teman, oke. Gila. Aduh, gak kebayang ini. Gila bos. Sampai ke wajahnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian saja video hari ini. Semoga kalian dapat merasakan apa yang saya rasakan. Maka mungkin di next video saya bakal bikin konten. Penasaran, kalau kalian penasaran langsung aja komen ya. Jadi buat kalian semua yang gak kuat atau merasa gak enak lihat pada ini, ya itu adalah efek sampingnya teman-teman. Mungkin di saya Gareta, salam pamit dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, oke, biar saya lebih semangat lagi untuk upload videonya cuy. Apalagi kalian itu gak skip iklan dan nontonnya dari awal sampai akhir fix, kalian itu adalah subscriber terbaik yang saya punya, oke. Terima kasih dan see you in the next video.